Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita tutorialkan cara menari apa namanya pitch engkol. Ini kendalanya yang punya Mio kemarin yang kita ini. Kalau sudah di ke bawah kan kayak ini nggak balik. Nah, nggak balik. Ini sudah saya pernah tutorialkan di motor Beat kalau nggak salah. Nah, ini di kan keput ke atas baru bisa. Nah, di sini cukup kita buka aja yang kita buka ini. Renggangkan sedikit, kita angkat. Terus di sini kita kasih sedikit. Oh iya. Kering, ada ring. Nonton terus video ini sampai selesai. Yang bagi pemula yang silahkan diperhatikan. Kalau nemu motor kayak gini, ya mudah-mudahan berhasil. Kita modalnya pakai minyak gemuk. Lalu kita pasang kembali. Terus yang ininya kita kasih nyuci, itu bisa dicuci pakai solar, bensin nggak masalah. Tapi yang bagusnya solar. Terus dikasih oli sedikit. Nih, yang bagusnya ininya dikasih oli sedikit. Nih, ini kebanyakan. Perhatikan di sini, ini kan ada agak lengkung ke dalam. Ini taruh ke dalam, jangan kebalik kayak gini. Jangan caranya kayak gini. Ah, kasih mualah. Ya teman-teman, ada orang Bugis lewat, jadi saya pakai bahasa Bugis. Kalau ada orang Jawa lewat, ya saya pakai bahasa Jawa. Kebetulan ada orang Bugis campuran di situ lewat tadi ambil kunci, jadi saya ngomong Bugis. Nah. Ya, teman-teman. Nah, kita lihat. Nah, tadi kan lengket. Nah, ini kan balik.
biasanya kalau nemu motor itu sudah di engkol kayak gini, tinggal di bawahnya, susah naikkan. Kadang-kadang kita ambil pukul naik. Cuma ini posisi pernya kayaknya sudah lumayan lemah, jadi nggak kuat balik. Tapi ya lumayan. Mana tadi orang Bugis itu lewat? Ada orang Bugis tadi tuh. Yang bagi pemula silahkan diperhatikan, kalau nemu motornya kayak gini tinggal buka aja sendiri, pasti bisa. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.